keluar kita rubah, pelan-pelan kita rubah. Sehingga nanti dia punya tarif juga jelas, dia punya trayek juga jelas. Tetangga, tidak orang duduk yang layak, bukan yang seperti yang duduk di papan. Itu nanti kita rubah semua. Yang 2014 ini pick up, tapi modifikasi. Jadi dia, apa namanya, dia tempat duduknya kayak di sini. Ini semata-mata untuk membantu masalah. Itu kita harus lihat. Saya mau ngambil itu sebut saja sih. Pick up tuh yang mulai kayak ini, maaf terbuka itu kan, kayak apa? Susuki. 200 juta lalu yang lain harga berapa? Di bawah itu. Ini antar kan ada 4 roda dan 6 roda. Nah, 4 roda dan 6 roda ada perbedaan sedikit. Pokoknya di pohon sekitar itu kita kurang bisa sebutkan pasti. Habis itu kita tahu kan salah sebut lagi. Ya. Yang nanti ada datanya supaya lebih pasti kan. Kita jangan asal ngomong tadi. Pasti. Itu yang 6 roda, ada yang 4 roda tuh kan. Iya. Nah, itu sebetulnya harus lihat lagi di data tuh kan. Habis itu bisa sebut-sebut saja. Kata ambil harganya tuh dari e-katalog yang publik tuh, nah, semua bisa akses itu tuh. Tapi kata punya pada triwulan ketiga. Itu harga triwulan ketiga. Triwulan ketiga dari hasil Toyota dengan KPP itu kan. Ketiga, Toyota. Ya. Ngacu pada e-katalog yang dikeluarkan oleh LKPP. Ngacu pada apa? E-katalog. Yang dari LKPP. Itu berapa? Katalog LKPP. Iya. Itu berapa? Saya kurang di datanya baru ada kak, karena kan ada dua jenis mobil yang ketong lelang. Jadi datanya tuh ketong ambil dari LKPP, jadi bukannya ketong yang pi tentukan, tapi sesuai yang ada di portal LKPP. Mungkin yang hasil, sampai 200 juta atau 100 juta seperti apa? Kalau yang ada sampai 200 ada, 2 unit. 2 unit 200 juta. Kan data ada? Ada kak. Kita bisa. Oke, bisa. Supaya lebih bagus. Iya. Karena dia sudah mau 3 tahun, store-nya bagus, lalu manajemen kooperasinya bagus, belum berubah semua. Tapi itu kita sudah kasih denda, terlambat juga saya kasih denda 5 hari itu kasih denda. 1/1000 kali dengan 5M, kurang lebih 5M, sekitar 20-an. Ya, sekitar hampir 30-an. Itu langsung saya denda. Saya ketua tim pemeriksa. Jadi bukan tidak sesuai di spek, hanya kurang itu saja, yang tulisan di pintu. Yang sebetulnya dia logo perhubungan, dia pakai logo Kementerian Daerah Tertinggal, baru tulisannya kurang. Jadi disuruh rubah semua tapi belum rubah. Harusnya ke Kementerian? Dia logonya logo perhubungan, tapi tulisannya kurang. Logo perhubungan dia tulis, dia gambar Kementerian Daerah Tertinggal, logonya Kementerian Daerah Tertinggal. Itu saja yang kurang, bukan tidak sesuai. Saya ukur satu-satu, tinggi, lebar, pagar 2013 baru-baru kurang lebih 5M, 15 unit, 15 unit kendaraan dia yang kita. Itu per mobil berapa harganya? Itu mesti di PPK ya, saya kurang. Mesti PPK dengan panitia. PPK siapa? PPK-nya Pak Frans Taloen, Pak Frans Taloen Sekcam. Sama Bioketa Timur, terus panitia. Nanti di panitianya saja, ketua panitia kan Pak Daniel di atas sebentar yang tadi di Pak Ibu Sekto yang kecil itu ketua panitia. Itu baru dia tahu per unitnya berapa. Karena mereka yang lelang. Orang dari sini panitia yang belinya di Jakarta. Iya, panitianya di sini. Karena dananya kan masuk ke langsung ke Pemda. Baru dibuat tender. Gitu. Pengadaan di sini hanya mobilnya dibeli dari sana, modifikasi langsung seperti ini. Modifikasi di mana? Di Surabaya, di apa namanya? Apa-apa-apa ya. Ada di mereknya, ada di mobil. Yang payah tahu Bumi Pelapa. Kira-kira berapa satu mobil? Kalau yang tahu modifikasi itu berapa? Ya modifikasinya ini mesti panitia karena ada yang apa namanya yang
ya modifikasi kan mereka lelang kan tahu biayanya berapa, saya kurang tahu persis dari dana DAK itu. Jadi untuk kendaraan daerah tertinggal, daerah tertinggal, jadi dia kendaraan perintis. Nah, jadi dana DAK ini sudah berapa dari 2009 sampai sekarang dan 2014 ini adalah. Jadi itu khusus untuk daerah-daerah tertinggal. Jadi kita nanti dikelola, juknisnya dikelola oleh koperasi, koperasi yang apa yang aktif, lalu kita ke sana untuk verifikasi koperasi apa dia aktif atau sudah macet. Jadi setelah kita masukkan proposal, kita turun ke kecamatan. Jadi setiap kecamatan kita bagi-bagi satu koperasi itu. Nanti kalau yang datang ini banyak, kita mungkin setiap desa kita drop setiap desa satu unit. Jadi dia bukan diserahkan begitu, tapi kita ada kontribusi untuk daerah PAD. PAD itu dia kita hitung dari apa tarif. Jadi misalnya dia dalam FOA berarti tarifnya berapa, kita di bawah. Nah, restorannya misalnya kalau kendaraan umum itu dia bayarnya misalnya 20-30 misalnya kupang kita mungkin sekitar 20-20 ribu, tapi dia store tiap bulan. Jadi tiap bulan itu dia storannya misalnya